Assalamualaikum guys. Okey, hari ni JJ nak review kat korang jersey play issue untuk Liverpool Home dan juga jersey grade 3A untuk Liverpool Home. So kat sini dia ada beberapa perbezaan lah. Dan paling ketara sekali, korang tengok beza antara dua ni adalah dia punya warna lah. So untuk play issue Liverpool ni, yang copy ori punya lah. Ni play issue yang bukan ori punya. So ni warna dia merah gelap sikit daripada warna grade 3A, dia agak cerah berbanding play issue ni. So jadi perbezaan yang detail lagi adalah pada dia punya logo brand lah. Logo brand untuk BTGA ni macam korang nampak, dia agak tak berapa kemas lah. Okay, so sini JT compare kan. So ni dia punya selaman dia untuk play issue nya, dia kemas lagi berbanding BTGA. So BTGA dia macam ada garisan-garisan, macam play issue garisan dia nampak lagi kemas. So next, kita tengok dekat emblem club Liverpool. So sini, jahitan ni kemas lah. Kalau grade 3A, grade 3A dia kurang kemas. Okay, tapi dia punya perbezaan dia, kalau dari jauh nampak sama, tak nampak ada beza sangat. Tapi kalau korang rasa sendiri dan tengok dengan dekat lagi, korang akan nampak beza dia. Okay, next kita tengok punya tenunan kain dekat baju ni. So ini play issue ni korang nampak dia ada tenunan macam ni. Kalau grade 3A, tenunan dia sebenarnya JT boleh katakan dia bukan tenun lah. Dia macam ada guna teknik embossing lah. Embossing ni dia gunakan teknik kain dan dia letak satu acuan ni, dia press dekat baju ni lah untuk nampakkan corak. Kalau macam play issue ni dia memang ada tenun ni, dia memang gunakan mesin yang khas untuk buat kain ni. So next kita lihat collar dia. So collar ini dia nipis lah. Okay, ini grade 3A dia nipis. Kalau play issue dia tebal lah. Kemudian ni size tag dia. So ni grade 3A, ni play issue, dia kurang sama je. Okay, ni tag JC macam ni. Ni 3A. Kalau play issue dia keras sikit berbanding grade 3A. So ni pun dia ada lebihan lah. Play issue dia ada lebih sikit kat sini. Dia ada 3 tag lah, 3 tag dalam ni. And be dry, kalau ni ada 2 je. So next tengok hologram lah. Grade 3A ni hologram dan juga play issue ni hologram. So nampak lebih kurang sama je, tak ada beza. So next kita tengok dalam dia. Ok, ni grade 3A dia kain JC biasa je. Kain JC lah, normal ni kain JC lah. Kalau play issue ni dia nampak kan, dia boleh tembus, nampak. Okay, so kita tengok dekat side panel JC 3A. So side panel dia, dia tambah kain tepi. Kalau play issue ni, kain dia boleh stretching lah. Maknanya dari segi beza dia, dari segi jahitan dia, jahitan dia ada berlipat lah dekat sini. Macam ni ada berlipat lah. Kalau grade 3A dia tak ada berlipat. So sekarang kita tengok kain dekat belakang JC ni. So kita mulakan dengan grade 3A lah. So grade 3A okay, macam ni. Ada lubang-lubang kecil. Kalau apa issue ni, dia lubang dia ada bentuk dash-dash panjang lah. Dia beza dengan kain depan dia. Kain depan dia macam ni, belakang macam ni. Kalau grade 3A, belakang macam ni, depan macam ni. Okay, basically JT dah try lah dua-dua kain JC ni, dah try sarung. Yang JT boleh katakan kalau play issue ni kalau korang pakai, dia selesa lah. Selesa dan tak panas. Tapi kalau grade 3A ni korang pakai, dia boleh rasa lah panas dia. Walaupun nampak macam lembut je kain dia, tapi bila korang pakai dia, haba tu dia tak dapat di release kan dekat ruang sekeliling.
berbanding dengan Play Store ni, kalau pakai rasa sedap. Okay, so apa yang jadi boleh simpulkan kat sini, dia punya beza dia paling ketara adalah warna lah. Warna kalau Play Store ni dia merah, merah hati lah. Kalau Galaxy BA dia merah, merah terang lah. So basically dari segi harga, untuk Play Issue ni DC Traffic jual dalam RM60 free post seluruh Malaysia. Dan kalau Grade 3A ni DC Traffic tak jual. Dan JT Survey mostly Grade 3A ni dalam RM40 ke bawah lah. So tu lah korang boleh pilih lah, ikut bajet korang. Kalau korang ada bajet lebih, JT memang sure kan korang tak ambil Play Issue. Dan kalau korang nak cuba dulu grade paling bawah, korang boleh ambil Grade 3A ni untuk bagi exposure pada diri korang untuk mengenali tentang DC ni. Jadi setakat itu saja perkongsian DC Traffic pada video kali ini. So jangan lupa untuk like video ni, follow IG DC Traffic untuk ketahui info terkini tentang DC. So kita jumpa di next video, insyaAllah. Assalamualaikum, peace.